Bruh. Mana film ini? Lama kali kutunggu. Mulai juga. Ini? Kok tiba-tiba aku takut dia mau ngerasain masakan ini? Ini kan masakan pertama untuk suamiku. Ya udahlah, aku rasa sekarang aja, pasti enak. Loh, sayang, kamu itu kenapa? Ini loh sayang, tadi kan aku masak tuh. Nah, tapi pas aku rasa masakannya nggak enak. Padahal aku udah buat sepenuh hati untuk kamu loh. Oh alah, ternyata itu. Udah sayang, nggak apa-apa, nggak usah sedih ya. Masakanmu biar aku urus aja ya. Ya udah deh, urus aja. Heh, pantesan gak enak. Ternyata yang dimasak cuma air sama garam. Mana ada rasa ini? Sayang, gimana ini kita mau makan? Atau kamu aja yang rasa masakannya, biar kamu tahu rasanya gimana. Hah? Seriusan ini? Masa aku disuruh rasa air sama garam doang sih? Oke. Aku rasa sekarang ya masakanmu. Sebentar ya. Gimana sayang rasanya? Enak? Enak kok. Enak. Tapi aku kasih sesuatu boleh nggak? Supaya masakanmu lebih enak gitu loh. Ya, boleh ya. Wah. Boleh. Oke, kamu tunggu di sini sebentar ya. Later. Tinggal ditambahin daging, tambahin sayur, tambahin bumbu, tambahin wortel, tambahin kentang. Uh. 346 menit kemudian. Wow. Kelihatannya sih enak kali masakan ini, kan? Iya, coba kamu rasa dulu ya. Oke. Wow. Wih, enak kali masakannya, nggak kayak tadi. Sayang, makasih banyak ya. Iya, sama-sama sayang. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Tamat. Bruh. Heh, gitu doang filmnya. Nyesel ku nonton. Bruh. Tapi, kalau dipikir-pikir, kayaknya enak juga punya suami yang sifatnya kayak gitu ya. Bruh. Yang perhatian, yang suka bantuin istrinya masak. Bukan yang tidur aja kerjanya. Hah? Bruh. Kau tengok itu. Tengok apa sih, Dek? Itu di TV, baik kali suaminya itu. Suka kali dia bantuin istrinya. Pengen juga aku sekali-sekali digituin lah. Eleh, mereka itu pengantin baru, makanya kayak gitu. Bruh. Yang nikahnya udah lama, mana ada kayak gitu lagi. Bruh. Heh, suka mulah, Bang. Canda-canda, ya udah sini ku bantuin masak ya. Oh alah, masak ini doang gampangnya sama aku. Tengok ini ya, Dek. Ku masakan untuk kalian semua. Hah? Bang, yakin kau mau bantuin aku masak? Iya loh, Dek. Tenang aja. Tinggal masak-masak doang kan? Mudah kali ini. Yaudah. Hati-hati sama api itu ya. Iya. Berlama-lama kemudian. Ya Allah, ya Rabbi. Bang, hangus itu masakannya. Bau gosong. Gagal loh, Dek. Ya udahlah, kau aja yang masak ya, jangan aku. Sudah kuduga. Udah 2 jam gak siap-siap ini PR.
Udah susah, banyak pula lagi. Ih, mana ngantuk kali aku ini. Bah, ngantuk kali aku ini. Udahlah, tidur sebentar aja. Oh no. 346 menit kemudian. Loh, udah jam berapa ini? Ya Allah, belum siap airku ini. Aduh, gimana ini? Ya dibuatlah. Aduh, duduk, buat lagi, buat cepat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, Berlama-lama kemudian. Yes, akhirnya setelah 5 jam siap juga PR-ku ini. Ngapain aku teriak-teriak gini? Mendingan aku tidur. Tomorrow. Dibilang bangun ya bangunlah Mel, udah pagi kali ini. Cepet, nanti telat kau ke sekolah itu. 5 menit lagi lah, Mak. 5 menit. Gak ada. Cepet Mel, udah Mama buka kordennya ini. Is, iya. Mak, cebuin Popeye. Iya Popeye, iya. Sebentar. Langsung mandi ya kau Mel, jangan tidur lagi. Mama, nya tumpah. Ya Allah, sabarlah. Oh iya, mana buku PR-ku? Lah! Hah? Kenapa buku aku kosong? Lah, kok hilang tulisannya? Apa jangan-jangan? Masa sih? Ya, yang tadi malam itu cuma mimpi? Aduh, gimana ini? PR belum siap, tapi kumpulnya hari ini. Gimana ini? Aha, aku ada ide. Mel, ayo makan. Ya Allah, Mela, cepat bangun. Kenapa masih tidur? Sakit kepala. Sakit kali kepala Mela ini, Ma. Hah? Kenapa kau tiba-tiba sakit kepala? Mela gak tahu, Ma. Pas Mela bangun udah sakit kepala Mela ini, Ma. Kayaknya karena Mela kebanyakan belajar lah, Ma. Aduh, sakit kali kepala Mela ini, Ma. Jadi hari ini sekolah gak? Mela pengen sekolah, tapi sakit kepala. Ya udah, hari ini gak usah sekolah dulu kau itu ya. Nanti biar Mama telepon gurumu ya. Ya udahlah Mak, gak apa-apa kalau Mama maksa. Ya udah tidur sana. Mama mau ngurusin si Popeye dulu ya. Iya Mak. Tak jadi sekolah. Lanjut tidurlah aku. Aku tahu apa yang harus aku buat. Assalamualaikum, Tante. Iya, masuk aja. Nggak dikunci pintunya itu. Ih, bukannya langsung masuk aja pun. Dar! Kaget sekali.
tapi bohong. Hia hia hia. Bruh. Is. Hah? Kakak ngapain kesini? Bruh. Aku itu ya, jenguin kau. Kau kan sakit loh, Mel. Nah, ku belikan kue untukmu itu biar cepat sembuh. Oh. Aha, aku ada ide. Kerjain ah. Kak. Makasih ya. Apalah, gak jelas sekali. Halah, bilang aja malu. Eh, kemana? Ya ke dapurmu lah. Halah. Mel, kau kok nggak kelihatan kayak orang sakit? Mati aku. Aku itu sakit loh kak, masa nggak kelihatan sih? Yang bener. Aku memang sakit loh. Hih, orang sakit kok teriak-teriak sih? Suka aku lah, siapa suruh jadi ribut? Mel, udah jam 1 ini. Ya udahlah, kakak pamit pulang dulu ya Mel, soalnya sebentar lagi ada kelas di kampus. Loh, udah jam 1? Perasaan tadi sebelum aku tidur, masih jam 7 pagi. Itulah kau, tidur aja kerjamu. Ya udah kalau gitu aku pergi sekarang ya Mel. Ya, hati-hati. Bentar. Dadah Mela jelek. Apa sih? Malu aku. Ih, gak jelas. Cie. Ih, mama ini pun ikut-ikutan aja. Kak Liam itu muntah apa? Udahlah, mendingan aku tidur di kamar. Ih. Wali kelas kita kan baru pulang dari luar negeri. Terus katanya ibu itu bawa oleh-oleh untuk kita, coklat mahal katanya. Makanya kau besok datang Mel, jangan gak datang. Ih, baik kali ibu itu. Ya udah, besok aku datang ke sekolah ya. Benar itu kata Lily. Ingat itu Mel, besok jangan gak datang kau. Iya. Tenang aja Kaura. Oh iya, lupa pula aku tanya samamu, Mel. Gimana keadaanmu itu, Mel? Udah sembuh kau? Oh, no. Udah kok, udah lumayan sembuh aku ini. Bruh. Entah kenapa aku gak percaya kalau kau sakit, Mel. Jangan-jangan kau bohong doang biar gak sekolah. Hayo, bohong gak tuh? Apa kau? Gak bohong aku? Alah, bilang aja lah Mel. Enggak loh, mana ada. Udah, berhenti dulu ngobrolnya ya. Ayo kita makan, udah ibu siapin itu di belakang. Apa kau? Udahlah, ayo kita makan dulu. Iya, Ma. Oke, Bu. Dadah. Goodbye, friend. Apa sih? La 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 la.
Iya loh, tahu aku. Bah, gak bisa tidur aku malam ini. Kayaknya karena aku kelamaan tidur tadi. 2 jam kemudian. Hih, jangan sampai aku sakit kepala karena kurang tidur. Ah, udahlah, paksa tidur aja. Mel, bangun dulu nakku. Gimana kepalamu? Masih sakit? Sekolah hari ini? Hah? Ya sekolah lah, Mak. Ya Allah, Mela. Kok pucat kali kau? Ih, gak usah sekolah hari ini ya. Tapi Mela mau pergi sekolah loh, Mak. Gak usah kau pikir sekolah dulu. Sini, sini. Mama pegang kepalamu. Ya Allah, Mel. Panas sekali ini kepalamu. Ma, sekolah. Udah, Mel. Gak apa-apa loh. Gak usah kau sekolah hari ini. Tunggu di sini sebentar ya. Mama ambil obat sama makanan dulu. Iya. Hah, gak jadi aku dapat coklat mahal. Kena azab aku karena kemarin bohong sama mama. Pura-pura sakit, sekarang malah sakit beneran. We'll be right back.